SMP. Alhamdulillah hari ini setelah kemarin kita ada 154 diantaranya SMP negeri itu 77, terus SMP swasta 77, sekabupaten juga. Bu, ini kan atas dasar izin orang tua ya. Misalnya ada yang tidak mengizinkan nggak apa-apa. Artinya mereka tetap daring. Apakah sekolah sekarang akan melayani? Iya. Jadi pembelajaran tatap muka yang dilaksanakan perdana di Kabupaten Tegal ini rekomendasinya dari pemerintah pusat. Kedua, dari kepala daerah. Artinya kepala daerah gugus tugas yang sudah dikomunikasikan dengan TNI Polri dan beberapa stakeholder. Terus yang ketiga adalah persetujuan orang tua. Sehingga bila ada orang tua yang mengeluh ingin saya tetap daring, itu pun tetap akan dilayani yang daring. Begitu, sehingga nanti semuanya bisa dilaksanakan dua-duanya. Bu, rencanakan SD juga masuk hari ini, Bu, ya? Ya, jadi nanti yang untuk SD bulan September. Kita tahapannya ini, terus selama adanya pembelajaran tatap muka ini akan selalu tetap ada pengawalan dan pengontrolan oleh dinas terkait. Nah, kesehatan dan pendidikan, nah ini Polri, untuk biar tahu, jangan sampai ada penyebaran COVID baru di kelas di tatap muka. Sehingga tadi saya sampaikan akan langsung kalau ukur suhu alat suhunya 39 langsung dibawa untuk diperiksa alat di swab. Kan kita punya alat swabnya jadi cepat. Sarana prasarana protokol kesehatannya sudah. Bagi sekolah apa, Bu? Oh, sudah. Ini kita lihat. Ini protokol kesehatan yang mereka tadi saya sampaikan, pemahaman anak-anak yang namanya protokol kesehatan biar mereka memahami hampir setiap hari akan mereka lakukan penggunaan masker dari rumah keluar langsung sampai sekolah tidak boleh dilepas. Pembelajarannya juga tidak boleh dilepas. Yang kedua, cuci tangan pakai sabun, tidak boleh sentuhan, jaga jarak. Terus tidak boleh makan di kantin, terus nanti jamnya juga dibatasi, terus shiftnya juga dibatasi. Besok nanti 16 orang, teman yang lainnya lagi.